oh guys, iya, jumpa lagi di channel kami. Sekarang kami akan membahas mengenai ban ya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan memilih ban itu harus hati-hati ya. Karena membeli ban itu pasti kan udah bungkusan, kemudian tidak tahu itu tahun pembuatannya ya. Nah, ini kan masih tebal semua nih. Masih ada rambut ukirnya. Nah, di sini udah pada retak ya. Satu, dua, mungkin ada lebih ya di bawahnya lagi. Jadi setelah saya lihat ini produksi 2000 berapa coba saya lupa ya sebelumnya udah saya pernah review 2016 bulan 4 ya tuh teman-teman bisa lihat saya mengganti pada tahun 2019 jadi cuma berapa bulan ini kalau udah kayak gini resikonya kalau misalnya motor dijemur kena panas bisa berdos lagi saya udah dua kali ya mengalami yang ban seperti ini tapi saya sarankan mendingan kalau misalkan itu gunakan yang Corsa aja karena Corsa itu kebilang produksi ban baru ya jadi bahannya itu masih nggak begitu lama kalau ini kan 2016 bahkan bisa sebelumnya lagi ya ini resikonya kayak gini pada retaknya sayang banget berapa bulan nanti ganti lagi ganti lagi ya itu buat tips buat temen-temen jadi kalau misalkan mau nanya yang agak bagusan aja bang gitu kan Corsa atau apa nggak apa-apa mahal dikit nggak apa-apa dibanding ERC ya kalau ya saya kadang mundung dengan kadang stoknya dapat baru kadang lama ya ini pada tak kayak begini ya was-was ini kena jemuran aja jemuran mah panas matahari bisa berdos lagi ya dulu Oke cukup sekian semoga bermanfaat video ini buat sobat ya banyak tips-tips dari channel ini jangan lupa di subscribe ikuti channelnya dan sampai jumpa di video selanjutnya ya